lalu sehat semua. Ini kita pasang ke mobilnya, cuma ada kendala di sini. Kendala mentok di kepala cakram ya, di sininya. Jadi mentok di kepala cakram di sininya guys. Jadi kita coba kalin dulu, biar kalin. Kita gerinda ya, orangnya. Kita gerinda dulu, bilangnya. Kepala cakramnya, gitu guys. Sininya mentok ini udah gerinda. Bagus kan, keren banget ini nempel, lebih tampan, lebih ganteng, lebih keren namanya. Sip. Yang kesini yang bawa portuner ya, ini bapaknya, ini ibunya ya bu ya, makasih. Nah ini guys, solusi terakhirnya kita terpaksa gerinda, di gerinda cuman hati-hati ya di sini, kalau bisa dihindari, jangan sampai di gerinda lah, soalnya ini lumayan mahal loh, 2,5 juta. Saya cek tadi 2,5 juta. Kalau yang satu lagi ada yang 3 juta ini ya. Iya. Dipasang-pasangin kayak gini. Ini yang bekas kita gerinda, dicat supaya nggak karatan, supaya aman. Pori-porinya ditutup lagi. Nih, ini guys. Ini kan. Pasang di belakang udah selesai. Setering. Ayo, ya, Pak. Kau ya, setengah.
kita ke dalam mungkin wajar. Sesuatu itu ada yang gagal, ada yang tidak gagal, guys. Ini kebetulan kita diumumkan dengan pelek ini, tapi bisa diatasi dalam bulan. Sudah selesai pemasangan, alhamdulillah cocok. Jangan lupa ya guys, sekarang like, share. Kalau video ini bisa membantu Anda buat modifikasi mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai pemasangan, tampilannya begini. Ini kerja keras banget nih guys, kerja keras bisa jadi begini karena ada kesalahan teknis mentok di situ guys. Jadi kita usahakan supaya bisa begini jadinya guys. Tampilan di belakang ya. Sekali lagi ya guys ya, jangan lupa subscribe, like, share. Ini guys, supaya channel ini lebih berkembang buat konsumen-konsumen kami yang membutuhkan modifikasi tentang velg racing mobil. Ini guys, ini tampilan yang sebelah kanan, kita kondisinya begini, tampilan begini. Mantap guys, benar-benar cocok nih guys, ring 20 sama dia kayak guys ya. Cocok ring 20. Warna mobil putih cocok semua sama mobil putih. Ada tinggal mbak? Yang buat rokok. Iya. Iya. Iya, sama-sama mbak. Enggak sana, cut call. Langsung tol sini lah, mutar. Kalau sana jauh ke gerbangnya. Oh, tunggu, sabar. Ya, terima kasih. Sama-sama, Mbak.